Banyak sekali ya. Pak, ini ada yang di jus kayak ini. Iya, monggo. Coba lagi Pak ya. Ya, silahkan untuk mencoba. Saya tak segera ganti baju. Oh, kaos, siap. Gitu, ganti ya, iya, siap. Kan mau ke kebun, kalau sarungan nanti tak kewer-kewer. Ini tak habisin dulu ya Pak ya. Oh, iya, monggo. Tanaman, jadi ada beberapa teknis, bisa dari kulit, bisa dari kita melukai, karena kan tanama apa buah sapote itu kita agak kesulitan untuk melihat yang tua maupun yang belum tua. Nah, jadi ini yang masak pohon. Kalau dari sisi warna, ini masih yang sedang. Artinya kita bisa memperoleh untuk buah jenis tertentu yang warna buahnya lebih ngejreng. Nah, ini kan
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau rasanya sudah lumayan. Manisnya ya Pak ya? Manisnya. Dapat manisnya. Mm-hmm. Rasanya macam kayak alpukat ya, kultur dagingnya, pulen. Sama teksturnya. Teksturnya. Iya, iya. Jadi bagi teman-teman yang apa yang giginya sudah ya sudah bolong-bolong itu masih kita masih bisa makan dengan apa dengan tidak perlu menggunakan tenaga, cukup karena saking lembutnya tekstur. Dan itu sudah mulai produksi. Jadi sangat banyak nih Pak. Iya. Bisa nyantol semua jadi semua. Jadi sapote itu cirinya tidak ada lowongnya. Artinya ketika kita sudah ada pentilnya itu berurutan. Artinya bisa berurutan. Nah, iya sepanjang tahun. Cuman jadi optimal apa enggaknya itu tergantung juga cuaca, sangat berpengaruh. Satu cuaca, kedua pupuk, yang ketiga pengairan. Itu ya Pak ya. Ini terus ya. Kapan apakah ini di pot bisa selamanya Pak? Kalau di pot itu kita harus menyesuaikan kondisi media, medianya sudah seperti apa. Sebenarnya ini kan sudah ganti 6 bulan yang lalu. Berarti bisa jadi setiap setahun atau dua tahun sekali? Jadi saat idealnya satu tahun sekali. Sekali ya, sekali. Media tanam, jadi tidak terjadi kejenuhan medianya. Gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi ketika sudah jenuh ya mestinya kita harus menyesuaikan juga pH-nya sudah berapa. Kalau pH di bawah 6 kan sudah sangat berpengaruh di pertumbuhan. Itu yang apa produksinya belum mesti optimal, tergantung jenisnya dan besar kecilnya tanaman. Apa varietas itu menentukan hasil. Jadi buah yang kita coba sebenarnya kan kalau jenis itu kita ada sekitar 9 jenis. Sapote yang sementara ini kita temukan 4 jenis yang memang di DPL 300 itu sangat cocok gitu. Misalnya jenis Havana, Magana, Loreto sebenarnya juga bagus di DPL 300. Cuman yang jadi masalah itu kan kalau kita untuk mendapatkan buah yang cukup besar itu kan tidak bisa. Karena jadi kira-kira mungkin di pot atau gimana? Jadi kan memang dipot jenisnya. Varietas. Iya. Misalnya kita temukan jenis yang rata-rata hampir 3 kilo. Nah, itu varietas apa yang sampai 3 kilo? Nah, ini sementara ini kita kan karena kan dulu itu awalnya kita sekitar 8 jenis. Cuman ketika ditanam itu kan kita juga yang kita lihat buahnya. Jadi misalnya seleksi. Misalnya ya, misalnya yang Magana, awalnya Magana belinya, ya. Tapi kan belum mesti valid. Iya, gitu ya, ya. Jadi kita kan misalnya yang kita tanam ini kan sementara dan mungkin tidak sementara saja. Jadi kita sambil nyeleksi mana yang produktif, mana yang kurang, mana yang besar jenis apa buahnya, mana yang kecil. Gitu. Sangat panjang. Sangat salah. Prosesnya sangat panjang. Jadi selama ini kita kan hanya terpaku pada jenis-jenis baru, tapi belum teruji buahnya. Bener apa enggak? Gitarnya misalnya apa Loreto. Loreto memang manisnya memang menurut saya juga sangat layak. Tapi kalau untuk besarnya buah itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau pasar kita ini kita pernah ngobrol-ngobrol dengan ya orang Vietnam, orang Thailand, itu tidak hanya dirasa, karena kan pihak konsumen itu menghendaki
grid itu dari 9 on ke atas, dan kita sudah bisa lampu. Iya, jadi kita sudah bisa memilih mana yang insya Allah bisa grid rata-rata 1 kilo ke atas. Itu yang saya jenisnya. Saya dengar-dengar Pak Sam dapat pesanan dari negara benua selain Asia, itu dari mana Pak? Itu dari ya Jazirah Arab sana. Dari Timur Tengah. Iya, sebenarnya kan kalau transaksi perbatangnya sudah apa deal. Ya sudah deal, cuman terkendala di transportasi. Nah, semoga dimudahkan ya Pak ya. Iya, itu harapan benar. Kita. Jadi sudah kirimannya kan sudah masuk. Oh, itu kita bisa ketika itu memang nanti terjadi. Kita masih butuh banyak biaya untuk riset di tanaman yang lain. Misalnya sementara ini kan belum ada yang meriset di booster kelengkeng misalnya. Iya, itu kan kita mencoba dengan teman-teman itu mencoba untuk meriset itu. Iya. Dan saya uji jadi coba. Ingat Pak, Bapak itu cerita booster, apakah Mami Sapote ini juga di booster? Jadi untuk Mimi Sapote secara alami dia kan sudah mudah berbuah. Artinya itu, Bapak tidak ada perlakuan, tidak ada perlakuan untuk memaksa tanaman untuk berbuah. Terutama Mimi Sapote, karena kan memang kalau jenis yang kita tanam untuk bibitnya sekarang kan kita sudah bisa nyeleksi. Artinya yang kita ambil batang atasnya itu kan juga tanaman-tanaman yang besar, sukul yang produktif. Ini tanaman Bapak begini banyak, berapa tanaman populasi yang Bapak tanam? Populasi untuk yang tanaman pot itu mungkin ya ke persisnya saya tidak pernah menghitung. Mungkin kalau 1000 itu sudah ada, dari yang kecil sampai yang sudah mulai berbuah di pot. Jadi sebenarnya prospek Sapote itu sangat luar biasa kalau kita berpikir pasar. Ya, tidak hanya pasar dalam negeri, karena kan memang belum banyak yang mengenal. Iya, baik dari pemerintahan maupun kalangan swasta. Tapi kalau kita melihat ya kebutuhan Sapote dunia misalnya, itu kan baru berapa persennya? Begitu sangat luas pangsa pasarnya insya Allah sangat luar biasa. Misalnya yang sekarang penghasil olahan Sapote itu baru Spanyol sama Prancis, padahal di daratan Asia kan juga kebutuhannya juga sangat banyak, termasuk India dan baru Korea. Tempat kita tingkat Asia yang paling besar ya Pak ya. Ya, insya Allah itu dibanding Thailand sama Vietnam untuk populasinya itu ya masih mending di kita. Tapi juga nanti akan bermasalah ketika teman-teman yang punya kompetensi di situ di dunia tanaman tidak juga kurang memahami perspektif dari khususnya buah Sapote. Oh iya Pak, ini saya lihat di sini ternyata bukan hanya Mami Sapote, ternyata alpukat ya, alpukat juga begitu sangat banyak. Ini Bapak punya banyak varietas, apa saja yang jadi unggulan? Jadi Bapak? Saya mulai berpikir kalau menjual kita kan orientasinya kan ke pasar. Iya. Jadi kita sudah menguji beberapa jenis apokat yang mudah nanti setelah panen itu terserap pasar. Oh, gitu ya Pak. Misalnya kayak apa? Aligator. Aligator itu sebenarnya kalau dari sisi kualitas juga sedang-sedang saja dan tidak akan pernah menjadi apokat premium, tapi pasarnya kan sangat menggiurkan sekali. Jadi kalau ada barangnya, saya per hari itu sudah ada permintaan sekitar 4-8 ton. 4-8 ton. Kalau dihitung tanaman sudah berapa puluh ribu. Kalau hitung-hitungan seperti itu, iya. Jadi ini, Pak, tanaman sudah baru masih seperti ini kalau sudah buah ya Pak ya? Jadi ini kalau usia, iya. Pot sudah berbuah Pak. Iya, jadi kan kita
untuk memilih jenis tanaman yang mudah berbuah di semua DPL, di semua ketinggian dari permukaan laut. Jadi kita kalau melihat asal apokat itu kan rata-rata kan asalnya kan dari dataran tinggi. Tapi untuk jenis-jenis tertentu, misalnya miki, misalnya aligator, itu kan sudah adaptasinya kan sudah bagus. Iya. Jadi bisa ditanaman di permukaan laut 300 meter itu sudah bagus. Bahkan teman-teman di Jember, di Blitar itu kurang dari 100 meter dari permukaan laut. Itu ternyata juga hasilnya bagus. Iya. Ada beberapa jenis. Jadi saya orientasinya ke pasar. Kenapa saya milih itu kan dengan pertimbangan insya Allah teman-teman yang mau belajar sungguh-sungguh di apokat itu belum ada 20% dari juga? Belajar dengan benar. Oh, gitu. Masalahnya kan rata-rata ya hanya kepingin nanem dengan hitung-hitungan keuntungan yang ya mestinya yang termasuk fantastis. Kalau memang ini saya lihat kok ada kaki ganda. Nah, untuk kaki ganda itu kan sebenarnya itu untuk tanaman-tanaman yang tingkat risikonya tinggi.